dia meleset. Astagfirullahaladzim, Bapak. Bapak kenapa sih, Pak? Saya semalam belum pulang, Pak. Mencari dari tadi malam belum pulang. Iya. Aduh, Bapak kalau misalnya gini bisa membahayakan diri Bapak, Ma. Ya, bagaimana lagi, Pak? Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 15 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya, Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung untuk mendapatkan uang sebesar 15 juta rupiah dari saya dalam uang kaget lagi. Baik, kita mau coba lihat aktivitasnya. Pertama, senjata ini dikasih nama apa, Pak? Yanggo. Yanggo. Ya. Bapak, boleh pinjam? Pak, anak 4 nih. Ya, sekolah semuanya. Yang berkeluarga 2, Pak. Yang berkeluarga 2. Sekolah 2. Yang berkeluarga masih bantuin nggak? Ya, kadang-kadang dia suka ngirimin. Ngirimin. Berapa per bulannya? 15.000 sebulan. Enggak, seminggu. Seminggu 15.000 buat beli Bapak beli makanan deh ya. Ya buat ada adanya, buat ada sekolah mah. 15.000. Ya. Emang kerja apa dia? Ya namanya orang di bengkel gitu. Oh, di bengkel. Sekarang yang dua lagi masih sekolah. Ya. Nah, ini gimana nih? Ya saya di situ saya mengurusin anak sekolah, bagaimana caranya anak yang mau sekolah jangan sampai putus sekolahnya. Sekolah. Sekarang masih sekolah ya? Sekolah. Ibu istri kerja apa ya, sih? Istri paling ngebantu saya, cuma nyari rumput. Oh, kerja ada nyari rumput lagi saat ini? Iya. Rumputnya rumput buat apa? Buat kami, Pak. Oh, kami. Berarti kerjaan selain ini nyari rumput buat kami sama istri ya? Oke. Okay. Wah, makanya enggak. Nah, ini bercampur sama lumpur sih. Iya, jadi apa, ada pasirnya, ada lumpur juga. Kita lihat bapaknya mau coba lagi. Ya, gila dia meleset. Astagfirullahaladzim, Bapak. Bapak kenapa sih, Pak? Saya semalam belum pulang, Pak. Mencari. Dari tadi malam belum pulang. Iya. Aduh, Bapak kalau misalnya gini bisa membahayakan diri Bapak, Ma. Ya, bagaimana lagi, Pak? Ya udah. Bapak kenapa? Gini, Bapakku semuanya. Ya, ini luar biasa hari ini kita dapat pelajaran. Ternyata emang semuanya tidak seperti yang kita pikirkan ya. Nah untuk itu saya pengen ngobrol sama Bapak lebih dalam lagi ya. Bapak apa yang masih mau dikerjain kira-kira sekarang? Yang pasti di mobil aja, Pak. Iya, kita bantuin dia ke pos apa? Bantuin sampai kerjaannya selesai. Habis itu saya minta waktunya Bapak untuk ngobrol sama kita ya. Iya, Pak. Yuk. Jadi kerjaannya habis ini kita ngapain lagi nih, Pak? Habis itu pasir, Pak, di dalam perahu. Langsung naik? Langsung naik atas. Oh, ini mobilnya nih, Bang. Assalamualaikum. Ya. Sehat ya? Ya. Kita kasihin dulu ya. Ya. Kita isiin dulu ya, Abang. Kita aja ya. Ya. Baik, teman-teman di rumah. Ini ternyata nggak kelar di sini kerjaannya. Ya, dari sini mulai estafet ke atas ya. Karena semuanya dikerjain manual. Bapak boleh ngambil itu biar cepet, Pak. Ya. Bapak ini itu dulu. Ayo. Nanti kita selesaikan yang dari sini ke atas, Pak. Ya. Kita estafet, Pak. Ayo, Pak, estafet, Pak. Saya bantuin, Pak. Tenang, Pak. Kok cara lu bener, Pak? Bisa dong. Hah? Biasanya gantian gue yang itu, ya. Rasa loli. Iyalah. Nah, sekarang nih kita pindahin. Pindahin ke mobil. Ke mobil nih. Ya. Anaknya, Pak. Hah? Iya, Pak. Anak saya, Pak. Kalian dulu. Sehat, namanya siapa? Pais, selamat datang. Pais, Bapak lu nangis mulu, Pais. Kenapa nangis? Peluk dulu deh. Bapak lu kenapa? Kenapa sih, Bapak? Doain ya, nak. Bapak selamat. Pais, anak pertama? Iya. Pertama ya? Anak ketiga, Pak. Anak ketiga, yang kedua udah nikah ya? Iya. Oke. Berarti di rumah sekarang jadi anak pertama. Karena yang dua udah pergi, udah nikah. Pais yang ngurusin Bapak ya. Kerjaannya apa aja biasanya, Pais? Bantunya? Nyikup ini? Ya. Oh, masih kerjanya sama, Pak. Sama, bantuin bapaknya. Bantuin dulu. Tangan gue begitu kalau ngasih tau sama lo. Yaudah, Abang Ganteng. Abang Ali sedikit mau kasih support nih ya.
jagain orang tuanya. Ya, jagain jiwanya. Aduh apaan tuh? Aduh apaan tuh? Sabar, Bang. Iya, Pak. Hampura, Bang. Hampura, Bang. Iya, Pak. Sabar. Ini sambil-sambil kerjain ya, Pak, ya. Bapak jangan galak-galak. Apa? Pakai cekil lo, Pak. Ini bukain dulu, Pak. Dibukain dulu, Pak. Ya udah gini sih kita ambil kerja. Ya, kita ambil kerja dikit dah. Masukin dulu ke sono. Ya udah kita angkat dulu. Ayo, yuk. Ini. Masukin dah. Di berkas Pak kagak? Masih sedikit belum. Masih sedikit. Iya Pak, emang dapatnya segitu, Pak, dapatnya segitu. Ya. Nah. Jangan saya aja ini. Bantu sini. Oh, cek aja. Bantu ini. Nih, tuh. Oh, cepetan bantuin. Bisa-bisanya ngomel doang orang laki, gak kepantas nyempat ngomel tuh. Waduh. Bapak ganteng. Saya mau ngobrol lagi sama target kita nih Pak, di target kita nih hari ini Pak. Iya. Ini udah setengah kan Pak ya? Iya. Nanti dibantu sama yang lainnya. Iya. Karena ada yang mau saya obrolin penting banget sebelumnya, terima kasih. Iya. Ya mudah-mudahan berkah kerjaannya. Amin, amin. Lancar. Amin. Kita ngobrol sebelah sini. Sini aja ngobrol Pak. Abang ikut Bang. Abang, kalau misalnya abang ngelihat orang tua, kasihan kagak? Kasihan. Ya, kira-kira ini yang pantas, yang dia sanggup nih. Kadang-kadang kan orang nggak bisa nilai dirinya sendiri. Nah, menurut abang, kayaknya babanya sanggupnya kita kerja apa yang lebih bagus, apaan kerjaannya? Ya. Dagang atau apa bisa nggak? Dagang. Sekarang kalau misalnya istri kira-kira mau diaktifin nggak apa kerjaannya? Ngurus kambing, Pak. Ngurus kambing. Nah, kalau bisa ngurus kambing, apa yang gedean lagi? Kebo. Ngurus kebo. Enggak ada lagi ngurus. Padahal tadi gue pengen ngurus kambing, ngurus bikin apa yang gede gitu ya. Iya. Ternyata masih ngurus binatang lagi ya, udah enggak apa deh. Kagak pengen punya warungan gitu apa gimana? Kalau punya warungan. Gini-gini deh. Kita bukain dulu pemikirannya ya. Kayaknya sekarang masih mampet nih. Biar kebuka kepengenannya apa. Nah, langsung aja ke lama-lama. Apa pegang dulu nih. Ya, buka pikirannya. Ya, sehingga akhirnya bisa punya penghasilan yang lebih baik lagi. Ada uang sebesar 15 juta rupiah. Semua uangnya diserahkan sama istrinya. Nah, saat ini dia bawa 15 juta rupiah. Ya, mudah-mudahan nanti teman-teman bantuin kira-kira apa yang harus dibeli dan pulangnya punya usaha lagi. Bagaimana kesan di pasar? Tonton terus. Uang kaget lagi. Beli kambing, di mana? Depan ini. Iya, kan. Maju. Maju terus. Cepat. Di depan. Dan enggak tahu, aku enggak ngelihat jasadnya ditemuin. Betul. Kamu tahu nggak sih jasad itu di mana? Harus hati-hati Karanda. Jadi
jasad anak ini sebetulnya bukan hilang apa ya, pindah alam tidak, Mas ya? Terus? Nah, kembali lagi bahwa kali ini tembusannya itu ke kali Cisadane yang dikenal banget luas apa ya, luasnya ataupun dalamnya itu. Iya, betul. Nah, sosok ini bilang anak kecil itu sebetulnya tidak pindah alam, tapi melainkan ada di wilayah-wilayah sana. Berarti terhanyut. Iya. Nggak, tapi apakah kejadian itu sosok ini yang menyebabkan sampai senaas itu? Bukan. Kenapa saya bisa bilang gitu? Dulu kita pernah ke Kali Cisadane ya? Iya, betul. Pasti betul, sama mungkin ke sana ya, atau nggak sama Pasya pada saat itu. Bisa dibilang sosok-sosok penjaga sana itu positif semua. Betul. Walaupun bentuknya itu buaya ya. Betul. Tapi sana itu menjadikan hal yang positif yang untuk menjaga wilayah itu supaya tidak ada yang menyalahgunakan atau kenapa. Nah, sosok ini pun juga sama. Sosok ini adalah sosok yang positif. Dia hanya ngasih tahu kita, ngasih informasi kita soal anak kecil yang dulunya sampai hilang dan sampai saat ini belum ditemukan.